program hari ini kita lebih memfokuskan kesedaran kepada anak-anak muda supaya jika nak duduk satu langkah ke depan, nak berniaga, berniagalah bukan kerana populariti sesebuah platform ataupun sesebuah organisasi itu, tapi berniagalah kerana sistem dan pengurusan dia. Because of dekat sini saya nampak satu benda selepas PKP yang tahun depan kita berdepan recession. Saya yakin anak-anak muda dan masyarakat semua, sahabat-sahabat saya di luar sana, mereka akan mencari alternatif ataupun jalan untuk menaik, orang kata pun, menambah baik kehidupan mereka. So tapi dekat sini juga akan ada risiko kepada mereka, which is setiap organisasi dan setiap perniagaan tu pasti ada cabaran-cabaran dia. So antara cabaran yang saya tak nak mereka lalui adalah ditipu oleh orang-orang ataupun pengasas-pengasas yang tidak bertanggungjawab. So bukanlah bermakna kalau saya cakap macam ni kita adalah yang terbaik, tidak. Tapi kita mempunyai satu pengalaman selama ni, kita mempunyai sistem dan pengurusan yang bagus, and kita juga dah expand more di Malaysia maupun di international. But insyaAllah dengan insyaAllah dengan pengalaman tu, sistem dan pengurusan tu, kita mampu untuk membimbing ataupun menerima satu usahawan-usahawannya nak berniaga dengan kita. Jadi INBT ini adalah menjadi satu alternatif kecil ataupun jalan yang kecil kepada mereka yang nak terjebak ataupun nak masuk ke dalam dunia perniagaan. Kerana di INBT kita tidak hanya fokus kepada perniagaan semaja, tapi di sini juga dalam perniagaan di INBT ini juga kita akan mendidik jiwa mereka, ajar mereka, guide mereka kepada mission dan vision yang betul, management yang betul, dan insyaAllah dengan izin Allah kita mampu berdasarkan pengalaman apa yang kita bina selama ini. Di INBT sendiri, kita bukan sahaja membuka peluang, tapi kita mohon kepada orang ramai, marilah berniagalah bersama dengan kami, bantu kami dalam membesarkan perniagaan ini, bukan sahaja untuk perniagaan ini membesar, bukan untuk kesenangan peribadi, tapi insyaAllah dengan izin Allah, berdasarkan pengalaman kami, report yang kami bentangkan tadi, summary report yang kami bentangkan tadi, nilai bantuan besar, bermakna di situ ada result yang kami alirkan kewangan-kewangan tu bukan kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah, tapi perkara-perkara tu kita beri balik kepada masyarakat. Sebagai contoh, ada je yang datang ke INBT nak beli, pakai produk INBT tapi tidak mampu, tapi kami menggunakan kemanusiaan di situ, kami sponsor untuk selesaikan masalah. Saya panggil influencer-influencer ni, yang mana influencer ni saya pilih kerana mereka ada jiwa. Saya tidak memilih influencer-influencer yang datang, dibayar dan review saja. Tapi saya nak mereka mendidik masyarakat supaya, walaupun bukan berniaga dengan Ainal, saya nak mereka mendidik masyarakat supaya pilihlah sesuatu perniagaan tu pada sistem dan pengurusan yang betul, dan bukan sahaja kita orang kata apa ala kadar, which is influencer perlu tahu dan ada hak untuk tahu sistem kita, organisasi kita, macam mana progres kita, supaya mereka boleh menjadi orang kata bukan menjadi orang yang mengiklankan, tapi boleh menjadi orang yang memberi personal opinion kepada masyarakat kat luar sana. Sekarang kan orang semua dah takut ekonomi akan jatuh tahun depan kan, itulah apa yang kami usahakan dekat social media tu. Kami memang memanggil ataupun mengajar rakyat dekat luar sana, masyarakat dekat luar sana, untuk mencari something yang diorang boleh menggunakan untuk membantu lebih ramai lagi orang dekat luar sana. Jangan takut dengan berita-berita yang diorang dengar. Apa yang penting adalah fokus kepada diri sendiri untuk membangun, bukannya kita terlalu ikut apa news, tapi kita jadi lost. So kena fokus apa yang kita mahukan. InsyaAllah selagi kita ada usaha, akan ada hasilnya, insyaAllah.